Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ini saya nak kongsikan pada anda semua cara nak buat reban untuk BSFL bila mana dia dah menetas daripada pipas dia tu. Jadi dia perlukan tempat. Kalau tidak, kalau kita biar dia tetas macam tu, dia akan lari. Jadi dia kadang-kadang dia kembali, kadang-kadang dia tak kembali tempat sayang dia. Jadi kita nak buat saran dia lah supaya dia tidak lari, dia akan duduk dalam meja. Lepas tu senang untuk kita kawal dia. Dan kita ambil telur dia lah, dan kita letakkan dalam tempat pembiak dia. Okey, yang ni saya beli dalam Shopee, harga dia RM30. Okey. Jadi nak buat ni, saya akan potong bahagian dalam tu. Sebab dalam ni dia ada lapisan tu, dia ada jaring. Dia ada jaring-jaring dia, jadi saya terpaksa potong supaya bagi senang BSFL tu main dalam ni. Jadi ini cara jimat lah kalau kita nak buat satu reban yang besar. Yang besar ni pun dia namakan kos. Jadi nak senang, saya beli yang siap-siap. Potong dalam ni, gantung, letak air, letak daun sikit, lepas tu settle. Okey, jom kita buat. Di bahagian bawah ni kita akan letak macam besing. Lepas tu saya akan letak ulat yang dah matang sebelum dia tukar jadi BSFL yang dewasa. Jadi kita akan letak dalam ni lah. Dia dah bertukar menjadi BSFL. Dia akan duduk main dalam ni je. Jadi dia telur pun dalam ni. Jadi dia tak main kat luar lah. Tak ganggu kawasan lain. Contoh kalau kita tempat kita ni ada juga benda keluduk, lebah apa? Keluduk. Jadi benda tu dia akan kacau sarang keluduk tu. Dia akan telur dalam tu, dia akan hancur ke koloni keluduk tu lah. Sarang keluduk dengan telur keluduk, dia akan makan semua. Jadi mengelakkan benda tu berlaku, kita akan letak tempat yang khas untuk dia lah. Jadi dia tak akan main di tempat lain. Jadi cara yang ringkas yang mudah saya buat adalah saya beli ni adalah pengering untuk ikan. Pengering untuk ikan, jadi saya beli ni, lepas tu buang di bahagian dalam. Lepas ni saya akan letak daun pisang 2-3 helai yang dah matang, yang dah telur tu. Lepas tu letak ulat tu lah dan sedikit air. Dan kita akan gantung juga lah mungkin di sekitar di tepi-tepi tu. Dan dia akan beri di sini. InsyaAllah semoga berjaya. Okey, bahan-bahan yang kita dah ada. Kita dah ada ni daun pisang. Habis itu keluar. Kita akan sangkut ke atas ni lah, di dalam ni. Jadi untuk tu kita kena buat penyangkut dia. Kita takut sini. Masuk dia. Kita cuci satu. Okey, takut jadi lah. Lalu tu satu. Lepas tu dalam ni BSFL, ulat dia, ulat BSFL saya letak dah.
Yang ni yang dah matang, yang bila-bila masa dia boleh bertukar menjadi BSFM. Jadi saya akan letak dalam ni lah. Okay, lepas tu kita akan ambil satu kotak yang dipotong. Masih ada lubang macam ni, lubang-lubang untuk dia bertelur. BSFM ni bertelur. Jadi saya akan letak di sini lah, di atas ni. Okay, nampak lah. Bila dia bertelur, dia akan duduk telur sini. Dia akan telur tu dah lepas, dia akan gantung bawah ni. Lepas tu yang besar ni, bila dia dah bertukar jadi BSFM, dia akan duduk dalam ni. Okay, macam tu saja. Merah. Okey, siap. Jadi siapa-siapa yang nak try boleh boleh try. Ini sekadar DIY, kita buat sendiri dan untuk jimatkan kos. Okey, bye-bye.